Pelaksanaan UNBK di SMK Negeri 1 Kota Jambi sempat tertunda hingga setengah jam. Hal ini dikarenakan adanya gangguan teknis di jaringan komputer di salah satu ruangan kelas. Pelaksanaan sesi pertama UNBK yang harusnya dimulai pukul 7:30 menjadi mundur hingga pukul 8 pagi. Salah satu siswi, Olivia Agustin, mengaku sempat khawatir adanya gangguan tersebut. Para siswa pun terpaksa bersabar menunggu komputer kembali normal. Ya ada kendala sih, kabel jaringannya error, gak tahu kenapa, gara-gara kesenggol mungkin sama peserta ujian. Terus? Jadi ya urutan ujiannya tuh gak sesuai, jadi ribut pas waktu ujian. Ribut pas waktu ujian. Itu harapannya kayak mana tuh? Ya harapan kami proktor KG selesai ujian sampai sesi 3 ya dibaikin atau kayak mana gitu, ya sesuai lagi sama urutan peserta. Oh, jadi tadi ujiannya kayak mana? Kalau udah sesuai urutan peserta? Ya, risih, ganggu, ribut gitu. Menanggapi hal tersebut, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Jambi mengatakan, gangguan tersebut diakibatkan satu ruangan kelas yang mengalami gangguan jaringan internet. Namun pihak sekolah dapat segera memperbaiki sehingga pelaksanaan UNBK kembali normal. Besok sebelum pelaksanaan UNBK yang dimulai jam 7.30, jam 6.30 pagi, tenaga teknisi, proktor, dan tim nanti akan mempersiapkan atau mengecek kembali jaringan tersebut. Mudah-mudahan besok tidak terulang lagi. Ada kabel-kabel, jumlah kabel ini sangat sensitif sekali. Namanya kabel ini, kabel elektronik ini sangat sensitif sekali, sedikit aja tersenggol atau terenggang, dia tidak bisa connect. Nah, jadi itu mudah-mudahan besok tidak akan terjadi lagi. Kita memang baru tahun ini melaksanakan ujian nasional basis komputer. Dan untuk diketahui, di SMK Negeri 1 Kota Jambi terdapat 4 ruangan ujian. Satu ruangan diisi 35 komputer dan 33 orang siswa. Dua buah komputer distandbykan sebagai antisipasi jika terdapat gangguan fatal. Namun sampai saat ini belum ada gangguan yang berarti dialami oleh siswa-siswa SMK Negeri 1 Kota Jambi. Ujian SMK Negeri 1 Kota Jambi ini berbeda dengan tahun lalu. Ujian ini tidak dijaga oleh pihak kepolisian. Ujian dijaga oleh 4 orang petugas setiap ruangan, yakni 2 orang protokol untuk mengatur keadaan ujian dalam komputer, 1 orang teknisi untuk mengawasi jika sewaktu-waktu terdapat gangguan sistem saat ujian, sedangkan 1 orang pengawas dari sekolah lain. Anton Cek TV melaporkan.